Hai guys. Ya, kembali lagi sama kita. Jadi kita sekarang ini bakal nge-review lagu Jenny yang baru. Bukan nge-review, reaction. Oh, kita bakal bikin video reaction buat video Jenny yang solo. Jenny itu adalah bagian dari Blackpink. FYI aja sih. Nah, kita setel, kita cek dulu soundnya. Gak lucu anjing. Sorry, rambut gua lagi gini, soalnya emang kedengkep sama helm, jadi ya udah aja. Yuk, play. Bagus. Buat aku keren sih. Ini beda banget sama yang lain. Soalnya ada Patricia Go juga tiba-tiba di sini. Patricia Go ini tampak bagus sih. Emang dia Blackpink juga ya? Tuh. Keren juga ini Patricia Go. Patricia Go emang fashionable banget ya. Dia kan pemenang ini model Asian Next Top, enggak pemenang sih, runner up. Oke. Dan ini dia yang sebenarnya. Kok ada suara? Itu emang enggak suara. Oh, yeah. Emang judulnya tuh solo. Yeah. Gua kira teh dia teh mau solo. Ya, yeah, emang dia mau solo. Keren, videonya keren sih. Gua teh paling paling pengen foto di situ pas kayaknya. Solo tuh artinya apa ya? Sendiri. Ya keren. Gue suka yang ini. Yeah. Ini kapan lisannya keluar sih? Gak ada. Gila. Ini bagus setting tempatnya, yeah. Setting tempatnya bagus. Ini di mana ya? Tempatnya bagus. Di mana gue lupa ya? Entah kenapa gue nonton ini gue keinget Taylor Swift ya. Rasa banyak tempat-tempat tempat-tempat yang emang bukan di Korea ini mah. Nangis aja cantik dong. Gak pernah lihat nangis beneran aja kayak gimana. Gila. Bagus banget. Gila. Slay AF. Gila. Not bad. Good, good. Rating menurut lu gimana? Ya 8,1 lah. 2,9. Ya, bagus. Terus jangan ngomong dong. Tinggal. Ya, bagus, cuman ya kurang aja kalau enggak berempat sama Blackpink yang lain mah. Iya, ya, benar. Kayak ya kayak. Coba aja kalau misalnya dia bisa jadi sendiri solo, belum ada terkenal Blackpink-Blackpinkan, pasti gak akan seterkenal ini gitu. Iya, benar. Jadi ya menurut gue viewersnya juga udah 1 juta dalam 4 juta gops. Hah? Udah 4? Oh, bukan. Sama chat yang lain. Nah, udah 2 juta? 2 juta 400 sekian.
Ini baru hari pertama, baru beberapa tiga jam. Kok udah keplay lagi? Ya overall keren, cuman bukan cuman maksudnya keren sinematografinya, keren setting tempatnya, keren fashion dia juga bagus. Ini bentar, waktu aduh. Tapi jujur gue pas lagi nonton gini nggak ngerti alurnya sih, nggak langsung tek nangkap alurnya gitu. Mungkin tapi, harus nonton berulang-ulang. Tapi pas yang dance yang ada para dancer itu keren. Keren, aku itu keren. Tayar. Ya kalau misalnya satu-satu disuruh solo sih, dia penasaran sama yang punya Lisa. Iya, gue penasaran sama punya Rose. Okay. Mm-hmm. Sekarang kita nonton yang performance-nya ya. Ada. Kemarin kan mereka habis konser. Mana ya performance-nya? Belum ada kali. Ada ini. Kita lihat. Dan yang ini yang apa performance dia. Keren sih itu kayak. Ini slay sih, walaupun gak gimana hype, tapi waktu itu Rose pernah apa namanya? Spoiler. Bukan dia tuh rapper, kok gak ada rap? Tadi ada tapi gak nge-rap ya. Gimana gak rap? Bener kata kayak gini, kayak ngedangdut. Iya bener. Kayak lagu-lagu TikTok. Nah, so nanti fans-fansnya bilang, kok di sama-sama yang sama dangdut? Untuk pendapat kita. Iya. Oke, udah. Menurut kita performanya bagus. Bagus. Cuman kurang ada yang, wah tapi bagus. I like. Overall bagus. Oke, sekian video reaction dari kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, jangan di meskipun ya, hati para fans ya, para bling. Opini dari kita. Oke, kalau begitu, bye bye, good night, bye bye.